Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nah, ini persiapan penyambutan. Masih. Karena ada lewat dari Kakang Cemenang. Ini sebagai ketuanya. Ustaz Khairi menggunakan masker. Alurnya gimana saat ini, Ustaz? Alurnya mereka masuk nanti lewat pos itu. Pos satpam masuk situ. Terus kemudian akan dialihkan ke sini. Kemana sih? Cek berkas dulu ya di sana ya di pos satpam. Oh iya, apa? Surat apa namanya istilahnya? Rapid sama karantina apa tidak? Nah, ketika bawa lengkap maka boleh masuk ke sini. Berarti kalau berkasnya kurang di karantina dulu di sana. Kalau yang karantina enggak ada aslinya suruh balik. Suruh balik. Begitu juga rapidnya enggak ada berarti suruh rapid dulu. Oh gitu. Sip. Nah. Ya, mungkin Ustazuna nih. Ustazi. Gimana, Ustaz? Sembunyi. Ya, masyaallah Ustaz Mahfuz fillahullah taala. Beliau bagian antum bagian apa, Ustaz? Yang catat-catat. Bagian catat-catat ya. Apa, Ustaz? Ustaz? Kacang. Oh, berarti ini ya satunya musrif ya, calon musrif semua Ustaz, apa kelas 3 semua Ustaz? Sudah jadi musrif Ustaz. Oh musrif, syukur Ustaz Mahfuz ya, masya Allah nih, kalau kajian pakai itu kayaknya bagus Ustaz. Nanti yang itu internet berapa yang disini, kita aja udah ya. Ada Ustaz Luki, kemudian ada pengasuhan Motohito, Pak Nana yang masya Allah bukunya saya juga sempat mau baca dikit cuman belum dapat, lagi mau pesan insya Allah itu. Ada. Beliau kepala bagian Syukur Tahfidz yang sudah viral kemarin itu ya, masalah tentang yang disidak ini beneran ini. Waduh, terima kasih kunjungannya. Ada Ustadz Arif semprot waktu disemprot. Iya. F Faruk. Mana? F mana F? Set. F. Sana. Mau naik gunung loh. Ini loh bukti fisiknya Ustaz. Fisik ya. Irfan nih. Ya, tapi antum anak jangan di anu hapus loh pokoknya. Ini online Ustaz. Live Ustaz. Cuci tangan ini pakai ini. Anak yang cuci tangan. Ya. Mereka juga. Mereka. Kamar. Ya, antum udah tahu kamarnya mau kamar. Maskernya pakai.
Bismillah, ini adalah pelaksanaan bakok subuh. Setelah sholat subuh, santri menghafal Al-Quran mulai jam 5 sampai jam 5.45 menit. Tidak ada yang boleh keluar dari masjid. Semuanya membaca dan menghafal Al-Quran. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان ألن نجمع عظامه